Hai. Okay, jadi sekarang aku mau nyobain Caca Burugu. Ini punyanya Caca Frederica. Punyanya artis. Ayo kita cobain. Ini aku beli yang varian salted egg. Jadi tuh sebelumnya aku melihat di reviewnya Tasya. Bukan Tasya, Tashi. Tasya dia bilang yang varian paling enak yang ini, yang salted egg. Dia kan nyoba yang semua gitu kan. Saya punya nyoba ini harganya 35.000. Udah dapat ada sambal sama ada ini pangsit topping. Mari kita coba. Porsinya banyak sih lumayan kayaknya. Iya, jadi begini. Ini normal lah kayak bubur ayam pada umumnya. Kayak gini, lalu kita cobain langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya enak banget, baunya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Salted egg, coba kita rasakan apakah salted eggnya terasa. Enak. Beda dari bubur ayam pada umumnya. Ini enak. Flavornya kuat banget. Enak sih. Ayam suirnya. Oh, ayam suirnya lumayan. Cukup banyak. Ada. Ini apa sih ini tuh? Kamu nggak tahu ini apa namanya. Ini yang selalu ada di bubur ayam. Kamu nggak tahu ini apa. Ini enak sih. Gak ada kacangnya, yes. Aku nggak suka kacang di bubur ayam. Oke, ini enak sih. Kita coba sama ayam suwirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam suwirnya juga bumbunya strong gitu, enak. Bawang gorengnya juga. Bawang goreng selalu membuat makanan tambah enak. Enak sih. Udah gitu aja kali ya. Nanti oh iya sama pangsit ya, banyak juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pangsit buat keruk-kerukan aja. Enak sih ini rasanya tuh, beda dari bubur ayam pada umumnya bener. Krenyes-krenyes. Otot ek. Enak. Enak. Oh, enak. Recommended lah ini, yang ini bener. Pasti bener sih ini enak. Yang salted egg. Aku nggak tahu yang original gimana. Katanya Tashi yang original sama seperti bubur ayam pada umumnya. Tapi ini karena salted egg jadi enak. Porsinya banyak juga. Enak. Gak ada kacangnya juga. Tapi buat yang suka kacang ya berarti tambahin sendiri kacangnya. Ini gak ada kacangnya. Enak sih. Udah gitu aja dulu ya. Aku mau lanjut makan. Thank you for watching. Happy eating. Bye-bye. Bye-bye.